갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Besti, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian semuanya sehat ya. Amin. Kali ini aku pengen berbagi lagi gimana cara aku membuat lulur mandi yang dapat membantu mengangkat sel kulit mati sekaligus dapat membantu mencerahkan kulit dan menghaluskan kulit. So, untuk kalian yang memiliki kulit gelap dan kulit yang sering bersisik, gak ada salahnya coba cara ini di rumah. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa untuk kalian yang baru nemu video aku dan belum subscribe, subscribe sekarang ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya biar kalian selalu tahu setiap kali aku upload video terbaru. Dan untuk kalian yang belum tonton video aku yang kemarin, kalian bisa langsung klik link yang ada di pojok atas atau kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi box aku di bawah. So, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke cara pembuatannya aja yuk, ikutin terus ya. Check it out!